بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعو من دونه إلا إناسا وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا لا أنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا حظا مفروضا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن يشاقك siapa saja yang يخالف menyalahi, menentang Ar-Rasulah akan Rasul fima ja'a bihi pada apa yang ia bawa, ia datang, ia bawa dengannya, pada apa yang Nabi bawa dia tentang memba'di ma tabayyana lahul huda dari setelah apa yang sudah nyata bagi Nabi oleh petunjuk. Padahal Nabi sudah nyata, sudah diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah diutus, ibarat murid sudah diangkat oleh guru menjadi seorang guru. Sudah diresmiin. Jangan ditentang keputusannya. Dalam sufi kan begitu, diangkat oleh gurunya, oleh syekhnya untuk menggantikannya. Nah, yang lain, murid-murid yang lain wajib patuh kalau memang dia berguru kepada gurunya. Kecuali dia mau pindah, itu terserah itu ya. Zahara lahul aku bil mu'jizati, telah tampak baginya, bagi Rasul oleh kebenaran dengan buktinya, dengan segala mukjizat. Sudah dikasih berbagai mukjizat, itu tanda nabi kenabian, rasul kerasulannya sudah dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib membenarkan apa yang dikatakannya. Wa yattabi'
dan mengikuti tarikan akan jalan ghairu sabilil mu'minina, yang bukan jalan orang-orang mukmin. Dia ngikut ya, bukan jalan orang-orang mukmin, ai tariqihim, bukan jalan mereka orang-orang mukmin, allazi hum alaihi minadini bi ayyakura, allazi yang mereka alai atasnya minadini daripada agama, bi ayyakura, dengan bahwa dia kufur. Dia kufur enggak ngikutin ya. Ya, dia kufur enggak ngikutin jalan orang-orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla. Maka kami angkat dia menjadi pemimpin, matawala, apa yang dia kuasai. Ini kayaknya benar, diangkat jadi pemimpin, tapi pemimpin yang kagak benar. Ya, ini kan bahaya yang begini, mimpin yang kagak benar. Naja'aluhu, kami jadikan dia walian, pemimpin, lima tawallahu, bagi apa yang dia kuasain. Apaan? Minadolali, daripada kesesatan. Bi antukhliya, dengan bahwa, bi annukhliya, dengan bahwa kami lepaskan, bainahu, di antara dia, wa bainahu, dan di antara kesesatan, fid dunya, di dunia. Astagfirullah, Masya Allah. Kan ngeri begini. Jadi, kata Allah, siapa saja yang menentang Rasul, setelah sudah nampak bagi Rasul petunjuk, artinya sudah tampak kebenaran dengan bukti diberikan, sudah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas kemukjizatannya, sudah jelas kenabiannya, sudah jelas kerasulannya, dia enggak ikutin Rasul, bahkan dia tentang Rasul, dan dia mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, bagaimana dia kufur sama jalan orang-orang mukmin? Maka orang yang seperti ini, kata Allah, kami angkat dia jadi pemimpin bagi apa yang dia kuasain. Pemimpin dalam apa? Tadi, minal dolal, kesesatan. Pemimpin kesesatan. Caranya bagaimana? Bi annukhliya, dengan bahwa kami lepaskan, kami biarkan dia. Bainahu wa bainahu, di antara dia dan di antara kesesatan. Jadi mimpin kesesatan, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalim. Jadi kalau begitu, orang pengikutnya banyak belum tentu benar. Ya. Orang pengikutnya banyak belum tentu benar, boleh jadi ini. Ya. Ya, dulu kan ada apa Musadek ya. Itu kan dia kan banyak tuh pengikutnya ya. Ya, ngaku nabi. Wa nuslihi, dan kami akan masukkan dia, nudkhilhu, kami masukkan dia fil akhirati, di akhirat jahannam, ke neraka jahannam. Fayatariku fiha, ya. Lalu dia terbakar fiha, di dalamnya angus. Wasaat masyara, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, marji'an, tempat kembali. Hiya, dia, maksus bizam. Ini yang ngeri begini. Allah biarkan. Bukan hanya, ya, apa, bukan hanya dibiarkan begitu aja. Nuwalli'i matawalla, kami angkat dia jadi pemimpin apa yang dia kuasain. Banyak gak duitnya? Banyak. Luas gak kekuasaannya? Luas untuk dia. Tapi dalam kesesatan. Kan ngeri yang begini.
dalam kesesatan. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak mengampuni, ayyusyraka, dosa, ya, dosa syiriknya. Kalau kita artinya, ayyusyraka, bahwa ia disekutukan dengannya, ya, bahasa langsungnya, syirik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya apa? Yang kalau dia mati enggak keburu tobat. Mati enggak keburu tobat. Allah enggak ampunin. Ya. Mati enggak keburu tobat. Itu dosa syirik. Jadi hati-hati. Jangan melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, saru. Kita jangan sampai melakukan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni apa yang selain demikian, dosa selain syirik diampunin. Lima yasha'u, tentu bagi orang yang ia kehendaki. Bagaimana maksudnya? Kalau dia meninggal dunia enggak sempat taubat, itu. Meninggal dunia enggak sempat taubat. Dosanya selain syirik. Ai tahta bimasyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara, insya'a adzaba. Jika Allah kehendaki, Allah ampunin. Dan jika Allah kehendaki, Allah siksa. Tapi rahmat Allah, maaf Allah lebih besar daripada murkanya. Lebih besar daripada murkanya, maraknya. Insya'Allah dimaafin. Tapi kita jangan pasrah begitu aja, jangan mengharapkan itu. Kita setiap hari tobat kepada Allah, istighfar dan tobat, berusaha kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan lakukan yang haram, jangan. Wa may yusyrik billahi, dan siapa saja yang berbuat sekutu, berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Jadi orang kalau udah syirik, sesat jauh. Ini yang mengatakan jauh, faqad dola dola lamba'ida anil aki, Allah yang maha besar, yang maha pintar dalam menilai. Jauh banget dah. Kayak kita kalau guru udah ngomong, ngeri gak tuh? Ngeri, apalagi Allah. Jadi kita hati-hati banget daripada dosa syirik, jangan sampai terkena. Ini bisa syirik, jauhin. Ini bisa syirik, jauhin. Itu bisa syirik, jauhin. Ya. Jadi yang berbau-bau begitu jauhin. Nanti kamu, ya, seiring umur kamu berjalan, ada tuh ujian-ujian begitu. Nah, makanya pentingnya kita ngaji. Ya, kalau kita ngaji, insya Allah itu teratasi. Ntar seiring umur kamu berjalan, ada ujian, cobaan, melakukan syirik, kerjain apa kagak? Nah, kalau kita punya ilmu, enggak mau. Kita punya guru, dibimbing, enggak kita kerjain. Kalau kita enggak ada pembimbing, ya,
sudah melakukan kesyirikan, nah ini biasanya susah balik lagi. Faqad dalalan ba'ida. Kenapa? Merasa benar. Nah ini ngeri yang begini. Ngerasa benar padahal salah. In ma yada'u, tidaklah mereka yada'u ya'budul musyrikuna, tidaklah orang-orang musyrik itu menyembah min dunihi, dari selainnya, ay la'i maksudnya Allah, ay ghairihi maksudnya ya selain Allah, illa inasan, kecuali berhala. Jadi tidaklah orang musyrik itu menyembah kecuali yang disembah adalah berhala, asnaman mu'annasatan, berhala yang perempuan. Jadi rupanya patung ada yang perempuan juga. Kan Lata wal Uzza wal Manat, seperti Lata, Uzza dan Manat. Ya. Yang uniknya tuh patungnya ada roti lagi. Terbuat dari roti, yang nyembah lapar. Lihat kiri kanan enggak ada orang. Tangannya dicopotin. Makan. Nah, Tuhan bisa dimakan. Yang ada Tuhan kasih makan. Ini kan bodoh orang yang menyembah berhala. Tuhannya dimakan, bukan kasih makan malah dimakan. Wa in ma yada'u, dan tidaklah mereka menyembah ya'buduna, tidaklah mereka menyembah bi ibadatiya, dengan menyembahnya, illa syaitanan marida, kecuali setan yang marida, kharijan, yang keluar, ani ta'ati, dari ketaatan, li ta'atihim lahu, karena ta'ati mereka kepadanya, kepada setan, fiha, dalam ibadah. Jadi ibadahnya sama setan. Siapa setannya? Wahwa iblis, iblis. Jadi nyembah setan, nyembah iblis. Maka beruntunglah kita, ya, orang tua kita Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa Islam. Nah. Iya. Coba kalau orang tua kita bukan Islam, kita wajib terima kasih sama orang tua. Beruntunglah kita ketemu guru bisa ngaji. Coba kalau enggak ketemu, gimana? Ini orang yang nak jauh dan di sana tempatnya ya, jauh di Irian ya, ya jauh enggak ketemu orang yang. Alhamdulillah kita di sini bersyukur, banyak bersyukur sama Allah. Caranya bersyukur bagaimana? Ya. Gunakan kesempatan yang ada untuk belajar, dan belajar sungguh-sungguh. Jangan melakukan yang macam-macam. Biar berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Dua prestasinya, zahiran wa batinan. La'ana Allah, la'anahullah, Allah laknat dia. Maksudnya aba'adahu an rahmatihi, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Ini yang kemarin kita bicara, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Ini jangan sampai kita dijauhin oleh Allah dari rahmatnya. Hidupnya susah banget ya Allah. Ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan deketin guru, ikutin guru. Deketin guru, ikutin guru. Saran dan sarannya. Insyaallah. Insyaallah. Makhroja. Ada jalan keluar. Ikutin. Insyaallah, semua mudah. Mudah. Gampang. Ya, kenapa? Karena Allah sudah janjiin mayyattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi setiap masalah dan
Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang takwa insya Allah hakul yakin gak bakal susah. Sekalipun duitnya gak banyak senang. Tapi insya Allah udah dijanjiin, ya, ya, dijanjiin apa tadi? Ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Gampang aja. Malah kagak ngeh sama duit. Duit geletakan aja. Kiri kanan duit geletakan aja. Sembarangan banget. Itu. Begitu. Tapi yang susah banget, ya Allah. Duit kagak ada sekali. Ikutin ya guru, ikutin guru. Disuruh ke kiri, disuruh ke kanan, selalu lurus, lurus. Gitu. Kayak orang naik motor, belok sini, belok, belok. Belok sini, belok. Jangan disuruh belok sini. Nabrak. Iya, Allah tuh maha baik. Allah maha baik. Percaya itu, maha baik Allah. Enggak mungkin Allah ya sakitin kita, enggak mungkin. Ya, jadi deketin guru. Ya kalau susah hidupnya, lalu ikutin saran-sarannya. Jangan yusyakik, jangan. Jangan yusyakik, jangan menentang, dan jangan yattabi ghairu sabilil mu'minin. Ah itu. Wa qala syaitan, ay syaitanu, dan berkata ay syaitanu, maksudnya setan. Setan ngomong. Jadi setan komunikasi sama Allah. Iya. Jadi ngomong dulu, permisi dulu. Iya, mau gangguin hamba-Nya. La attakhizan, setan ngomong, sungguh aku akan ambil, ya. Maksudnya la aja'alanna, aku akan jadikan li kepadaku min ibadika, daripada hamba engkau, nasiban, hazan, bagian, mafrudo, yang ditentukan, maktuan, ya, yang diputuskan. Ad'uhum ila ta'ati, aku ajak mereka kepada mentaati aku. Itu kata setan. Jadi kata setan, aku akan ambil, aku akan jadikan untukku daripada hamba-hamba engkau bagian yang ditentukan, yang diputuskan. Aku akan ajak mereka untuk mentaatiku. Jadi setan udah berkomunikasi kepada Allah, pengen ajak hamba-hambanya Allah, manusia, untuk taat sama setan. Ya Tuhan, ya, aku pengen ajak hamba engkau ini untuk taat kepada aku. Ya, ya silakan. Apalagi yang pertama, yang kedua, wala udilannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka, anil aqibil waswasati, dari kebenaran dengan waswas. Waswas ini bisikan. Nah, ini suka ada bisikan di hati kita. Kalau ada bisikan yang kagak benar, setan. Bisikan yang benar, malaikat di hati. Untuk menghancurkan setan di dalam hati kita adalah bizikrillah. Ya, jadi hati kita ini bergantung siapa yang isi. Kalau isinya zikrullah, setannya kabur. Kalau enggak zikir, setannya menguasai. Zikirnya apa? Allahu
Allah di dalam hati. Zikir jaharnya la ilaha illallah. Kabur. Tebudal badil tuh setan. Kalau ya orangnya zikir. Jadi enggak diwas-wasin. Was-was bisikan setan. Enggak berani setan. Takut. Makanya setan berpapasan sama Sayyidina Umar, minggir. Kenapa? Sayyidina Umar orang yang takut sama Allah, hatinya selalu keisi sama Allah. Jadi mau berpapasan, waduh ada Sayyidina Umar, kagak jadi ya. Lihat kita kalau ketemu guru, malu gak berpapasan? Malu. Ya, malu. Ya. Malu kita. Nah setan berpapasan sama Sayyidina Umar, takutnya minggir. Kenapa begitu? Karena Umar, Sayyidina Umar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingat terus kepada Allah, takut sama Allah, ya makhluk takut sama dia. Gitu. Segan. Segan hormat. Wala umanniyannahum, dan aku akan umanniyannahum ulqi, ya aku akan lemparkan fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, tulal hayati, akan panjang hidup. Panjang hidup, umurnya panjang, ya alla ba'sa, bahwa tidak ada hari bangkit, wala hisaba, enggak ada hisaban, ya. Jadi di hatinya keisi itu. Umurku panjang, enggak ada nanti hari bangkit, enggak ada nanti hari hisab. Jadi dia berbuat semau hatinya. Dia berbuat semau hati. Enggak ngerti dibilangin. Kalau dibilangin ngelawan. Ya. Itu godaan setan tuh. Kan udah dibilangin tuh, setan akan godain tuh. Iya, jadi wala udillannahum, aku akan sesatkan mereka, kata setan. Jadi pertama la attakhizanna min ibadika nasiba mafruda, kemudian wala udillannahum, ya. Kemudian yang ketiga wala umanniyannahum. Wala umaniya, wala umaniyanahum ulqi fi qulubihim, aku lemparkan, maksudnya apa? Ya iya, jadi dia membayangkan sesuatu, ya angan-angan, hidupnya panjang, ya enggak ada hisab, iya enggak usah takut. Enggak ada siksaan. Begitu. Itu setan tuh. Enggak ada siksaan dah, enggak ada siksaan. Hidup sepanjang masa enggak ada Tuhan. Itu. Kerjain aja lah. Kerjain udah. Ini saking baiknya Allah tuh. Masyaallah. Masyaallah. Ketiga. Yang keempat, wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintahkan mereka, fala yubatikunna yuqati'unna, ya aku perintahkan mereka untuk memotong-motong azanal an'ami, telinga-telinga binatang ternak, ya waqad fu'ila dzalika. Duduk. Bismillah. Bismillah.
duduk, duduk. Bismillah. Biar banyak, biar banyak. Ya, jadi yang keempat, aku perintahkan mereka untuk memotong-motong telinga binatang ternak. Dan sungguh waqad fu'ila dzalika bil bahairi, sungguh telah dilakukan itu dengan unta bahair, sudah dikerjain. Wala amrunahum, yang ya keempat kelima, ya. Aku perintahkan mereka fala yughayyirunna khalqallah, untuk merubah, ya, untuk merubah makhluk Allah. Lalu mereka pun merubahnya. Maksudnya dinahu, akan agama Allah, bil kufri, dengan kufur. Jadi dikufurin makhluk Allah, dibikin supaya menjadi kufur. Bagaimana caranya nih? Tuh, setan. Setan kerjaannya tuh begitu, udah berkomunikasi sama Allah, mau dikufurin. Dengan berbagai cara dah, apa aja. Makanya ini pentingnya kita seorang pembimbing, guru. Biar apa? Biar enggak tersesat. Apalagi wa'ila lima haramallahu, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini. Apalagi wa tahrimi ma ahalla, mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Lima tuh. Ya. Ya. Lima, apa yang setan ingin lakukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ini. Wa may yattakhidhi syaitana waliyan, dan siapa saja yang menjadikan syaitan, yattakhidha ngambil, maksudnya jadiin. Siapa saja ingin mengambil setan, ingin menjadikan setan sebagai waliyan, ya, sebagai penolongnya. Ya, waliyan macam-macam orang terjemah, dia mengatakan teman setia, penolongnya, pemimpinnya, penuntunnya. Siapa yang ingin menjadikan setan sebagai penolongnya, ia tawallau, yang akan mengurus, ia setan akan dia, ya, wa yuti'uhu, dan dia mentaati setan, min dunillah, daripada selain Allah. Allah kagak, enggak ditaatin, aygo ini selainnya, Allah enggak ditaatin. Faqad khasira, maka sungguh dia telah merugi. Khusranan mubina, dengan kerugian yang jelas. Dengan kerugian yang jelas. Kalau kita ikutin setan. Bayinan yang jelas. Lima sirihi, karena tempat kembalinya ilan nari, ke neraka. Al-mu'abadati, yang kekal alih atasnya. Ya'iduhum tulal umri, setan menjanjikan mereka, orang-orang, hamba-hamba Allah, tulal umri, panjang umur. Umur ente masih panjang, tenang aja, masih muda. Padahal banyak orang mati masih muda. Biar apa? Biar kita berleha-leha, bersantai-santai, enggak mau banyak ibadah, enggak mau takut sama Allah. Wa yumanniim, ya. Dan setan mengangan-angani mereka, hamba-hamba Allah, nailal amali, memperoleh cita-cita fid dunya, di dunia. Ya. Yumani sama juga yang tadi, bisa juga kita artikan apa? Nulki, yulki, Allah lemparkan ke dalam hatinya
nailal amani amali, memperoleh ya, segala cita-cita fid dunia di dunia. Wa alla ba'sa wa la jazaa, dan bahwa tidak ada hari bangkit, tidak ada balasan. Tuh bisikan setan begitu. Wa ma ya'iduhum syaitanu bidzalika, setan tidak menjanjikan mereka dengan demikian, illa gurura, kecuali tipu daya, batilan yang batil. Ulaika, mereka itu, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Tempat kembali mereka neraka jahannam. Iya. Tempat kembali mereka neraka jahannam. Kalau kita ikutin setan. Jadi jangan sampai kita ngikutin setan. Setan diikutin, serem gak? Serem. Yang enak-enak, gampang aja. Biasanya setan itu. Ya. Setan kepengen kita celaka. Pengen kita hancur. Setan kepengen di neraka, temennya banyak. Makanya gunakan, kita punya ilmu, cari ilmu, gunakan ilmu kita, gunakan akal kita, dan punya seorang pembimbing yang akan membimbing kita. Pembimbing yang mana? Yang takut kepada Allah. Wala yajiduna anha ma'isa, dan mereka tidak mendapati darinya ma'isa, ya, tempat lari, ma'dila, tempat menyimpang, ya. Enggak, mereka enggak dapati. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa aminu sholati, orang-orang yang soleh dan orang yang mengamal soleh, sanudkhiluhum, kami akan masukkan mereka jannatin, ke surga-surga, tajani, yang mengalir, minta tiada dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Ini kaidah keindahan, ya. Air mengalir, sungai. Jadi kalau kita kepengen keindahan, ya, di satu tempat itu bikin ada sungai kecil. Lihat rumah makan, kalau ada airnya cakep nggak? Masya Allah, betah nggak? Betah. Ada air mengalir, kerucuk-kerucuk-kerucuk jalan, ada ikannya, Masya Allah. Apalagi ditambahin lagunya, ada lagu, Masya Allah. Lagu yang sopan, Masya Allah. Nasinya nasi liwet, wah, Masya Allah. Jadi kepengen ini. Masya Allah, ini kok ada keindahan. Jadi kalau ke rumah makan, pengen banyak pengunjungnya, itu buat seperti itu, buat begitu, ada aliran sungai, indah. Emang makan tempat, ya, makan tempat duit ngalir, biarin itu. Khalidina fiha abada, di surga tempatnya begitu, modelnya, sifatnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'adallahi haqqan, janji Allah itu benar. Ai wa'adahumullah, Allah Ta'ala janjikan mereka zalika, demikian itu, wa'dan, dengan benar-benar janji. Wa'aqqa'u haqqan, dan Allah, ya, benarkan dia dengan sebenar-benarnya. Wa man aila ahada, siapa, artinya enggak ada seorang pun, asdaqu minallahi qila ay qaulan, yang lebih benar dari Allah ucapannya. Jadi janji Allah tuh benar. Jangan sampai kita ingkari, turutin. Ya, disuruh begini, begini, disuruh begitu, begitu. Senang insyaallah. Disuruh takwa, takwa, berusaha. Amma ya taqilla ya ja'alahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib, kan kita hafal semua itu. Itu resep takwa, adalah solusi sebelum masalah. Ya. Di dunia ini kita enggak sunyi dari
masalah. Ya, masalah dalam rumah tangga, ya. Masalah dalam kantor, masalah dalam masyarakat, masalah dalam ekonomi keuangan, masalah dalam kenegaraan, kuncinya adalah takwa. Ya, jadi takwa itu adalah solusi sebelum masalah. Jadi insya Allah, ya, nggak ada masalah-masalah yang sulit kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada solusinya. Mudah-mudahan kita dijadiin orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti bacanya wa nazala. Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.